siapa yang peluk di jongwe? Mak uri anak ri, anak ri jangan cakaplah. Engkau nak dakwa budak tu, kau dakwa tu yang ajar tu. Filem-filem Melayu ni betul. Tengok seranjang pegang suamiku apa? Soto. Aku tengok juga tu. Tengok macam mana. Aduh, geri-geriman. Macam-macam dah tuan-tuan yang kadang-kadang gajah depan mata tak nampak nur kuman seberang laut kita nak kita nampak tu kata muasabah diri. Jadi macam-macam sebab-sebab musabab yang memang layaklah Allah Taala turunkan bala kepada kita sebagai peringatan. Ingat wattaqu fitnatan la tusibannal ladina zalamu minkum khassa. Takutlah kamu bencana fitnah ini yang tidak akan menimpa orang yang buat maksiat saja. Satu rap betul tak? Tengok macam mana Kelantan. Habis rap betul. Kambing-kambing pun jadi mangsa. Apa dosa kambing? Tak ada. Lembu jadi mangsa, ayam jadi mangsa. Sebab apa? Bima kasabat aydin nas. Sebab kerja tangan manusia-manusia yang cukup bakhil ini. Sebab itu Datuk, Dr. Yusuf Qardawi. Syarohan Datuk lah kan? Yusuf Qardawi tak ada Datuk. Coming soon. Antara maqasidus syar'iyah ni tujuan undang-undang ni tuan-tuan ditambah oleh Yusuf Qardawi bukan hanya untuk menjaga maruah, menjaga nyawa, menjaga harta, betul? Menjaga keturunan, tetapi dia juga apa? Wajib memelihara alam sekitar. Itu kita kena renung-renungkanlah bersama tuan-tuan. Itu harga saya kata yang kita kena bayar sekarang ni di atas segala kemewahan pembangunan. Tu maknanya wahai Qarun, janganlah kau suka je. Kau ingatlah orang-orang yang susah tu. Begitu nasihat Bani Israel dan Nabi Musa kepada Qarun. Yang kedua apa nasihatnya? Wa batari fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ni kita biasa dengar ayat ni kan. Rupanya ayat ini nasihat kepada Qarun nasabi. Apa nasihatnya? Wa batari carilah apa-apa kurnian Allah Ta'ala untuk akhirat ni. Sebab apa? Dia disibuk kerja tuan-tuan. Kerja je semalam. Nak cari apa? Harta, menunggu harta Qarun ni. Sehingga harta dia ni hanya boleh ditarik kuncinya 60 ekor keldai. Ibnu Katsir sebut dalam tafsir dia. 60 ekor keldai aja yang boleh mampu tarik kunci Qarun ni. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan berapa banyak punya gudang. Oh ya Allah, satu selangor katnya. Begitu banyak. Itu kunci dia. Tuan-tuan bayangkan. Hebat tak? Itu saya kata korporat hebat dia. Tak ada nak tanding. Kalah. Anak-anak Krishna kalah. Syekh Bukhari kalah. Anak Najib pun kalah. Siapa lagi tu? Kalah tak boleh. Anak Najib pun kalah tak boleh. Hebat lagi Qarun ni tuan-tuan. Sehingga dia rakam dalam Al-Quran. Maknanya, singgahlah masjid. Jangan kerja lalu je. Bukan tak nampak surau eh. Betul? Mata hati, mata ada. Tapi hati tertutup. Itu orang namanya tak dapat petunjuk lagi. Nampak ni. Bergegar surau ni. Betul tak? Tak nampak dia tak nak singgah. Sibuk balik aku punya masalah. Aku tak kacau orang sudah. Betul? Korang jangan kacau aku. Ni setengah-setengah mereka yang berpandangan begitu. Betul tak? Dia tak hirau apa surau ni. Masyarakat ni. Agama ni lah. Jauh pada mereka belum masa kata dia. Betul? So, kenapa didulukan cari akhirat? Allah Ta'ala sebut, kerana akhirat ni lebih aula, betul? Lebih penting, lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal aula. Jadi bohong. Siapa kata dunia akhirat mesti 50-50. Siapa kata begitu bohong. Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul? Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami hidup di dunia ini baik. Betul? Dunia dulu. Wa fil akhirat.